Puput Sudrajat memberikan pengakuan mengejutkan dalam sebuah acara talk show. Dari sebuah video yang diunggah akun Instagram @italkinsert, tampak Puput ditanya oleh host Maria Christy tentang pernikahannya dengan Dodi Sudrajat yang berjalan selama hampir 6 tahun. Dalam 6 tahun tersebut, kata Puput, lebih sering dirinya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Meski dia tak memungkiri, Dodi Sudrajat pun menafkahinya jika ada rezeki. Maria Christy tampak terkejut dengan jawaban Puput ketika ditanya selama menjalani pernikahan dengan Dodi Sudrajat, apakah Puput pernah ada di posisi menjadi tulang punggung saat kondisi Dodi sedang tidak baik. Puput menjawab lumayan lama dia menjadi tulang punggung keluarga. Selama menikah, Puput lebih banyak menjadi tulang punggung dibandingkan dengan dinafkahi Dodi. Ada nggak sih Mbak Puput di masa-masa bersama dengan Dedi? Ketika mungkin Mbak Puput harus menjadi tulang punggung. Iya, tulang punggung. Ketika mungkin di saat itu mungkin bisnisnya Dedi lagi turun atau mungkin memang lagi di masa ujian rumah tangga yang berat. Itu ada nggak masa seperti itu? Ada. Apakah berlangsung lama Mbak Puput? Lumayan. Lumayan lama berapa? Setahun, dua tahun? Karena kan Mbak Puput pernikahannya 6 tahun. Hampir 6 tahun itu. Are you sure? Are you sure? Hampir 6 tahun itu. It's 6 years. Yes. Logikaku ya Mbak ya. Lah kamu nikah 6 tahun, kamu jadi tulang punggung 6 tahun tapi ya emang itu iku loh sing terjadi. 6 tahun suaramu dibiumin aja. Ya. 6 tahun kamu jadi tulang punggung masa sih Mbak? Ya, Mbak Dede gak pernah ngasih makan. Ngasih lah ada. Pas aku gak bisa memungkirin ada ketika ada rezeki ada. Cuman maksudnya lebih dominan ke aku gitu. Demikian Hot News Poskobang.com hari ini, saya Elazurasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.